Deklarasi pemenangan. Orang mendukung, pasti mendukung lah, itu pasti harga mati. Deklarasi pemenangan Ganjar Pranowo sebagai calon presiden yang direkomendasi dari PDI Perjuangan. Terus di Sagen sendiri nanti menargetkan berapa persen suara atau berapa ribu suara untuk Pak Ganjar? Pak Ganjar minimal target kita di Sagen paling tidak itu 80%. 80%. Kami sudah keliling hampir kira-kira 14 kelurahan ya. Dan menghasilkan pertemuan-pertemuan itu kayak kemarin di Masaran ada 2.700 kader yang kita gembleng. Di Sambirejo ada 3.070 kader. Di Jenar sama Tangan ada 3.028 orang. Kita keliling berbagai daerah dan memang tanggapan masyarakat sangat positif untuk memenangkan Mas Ganjar sebagai calon presiden. Saya sendiri keliling bersama teman-teman Komandan D hampir setiap dapel sudah kami masukkan, cuma 25 orang kira-kira yang kami belum masuk, hanya tinggal paling 7 orang. Saya sendiri yang terjun ke lapangan memberi pengarahan kepada teman-teman yang dihadirkan pada waktu itu. Kalau perolehan suara itu terlambat di seluruh stasiun atau beberapa wilayah? Belum bisa prediksi, tapi mayoritas pasti angkanya bisa tercapai 80% pemenangan Mas Ganjar. Kalau struktur sudah pasti mendukung. Oh, pasti. Maka, kalau dari relawan-relawan non struktur mungkin saya sudah banyak atau saya bergerak di internal ya teman-teman, karena kita mempunyai pasukan. Bahwa kemarin saya ada relawan yang memang saya kumpulkan pada waktu itu memang mengaku relawan, menunjukkan, maka saya kasih gerakan-gerakan saya semacam ini. Saya tunjukkan semua gerakan, saya rekam, ada videonya di setiap kecamatan, setiap desa itu ada. Makanya
semuanya akan saya tunjukkan kepada teman-teman relawan loh. Kita sudah gerak, mari kita gerak bersama-sama. Relawan masih belum ada. Belum, kamu belum tahu kalau ada berapa relawan karena belum melakukan, belum. Karena saya bukan koordinator sebagai relawan ya, karena dari organisasi saya juga gerak. Iya, otomatis gerak. Pendekatannya ke kelompok mana saja ya? Untuk gerakannya semuanya mas, di bidang pendidikan kita jalan, di bidang pertanian kita jalan, pengusaha kita jalan, berbagai aspek lah, terutama kan kita mempunyai caleg-caleg di berbagai golongan mas, ada yang mereka pengusaha, ada yang mantan PNS, ada yang mereka ikambeng, ada mereka yang memang paguyuban bayan yang kemarin mundur, semacam itu. Iya, kan ada bayan yang nyalek lewat PDI Perjuangan mundur, padahal baru aja beberapa saat. Ada mantan lurah yang nyalek, itu mereka berkomunikasi terus bagaimana untuk memenangkan Mas Ganjar di Kabupaten Sragen. Dari berbagai sektor, kelompok mereka jalan. Gimana kesiapannya? Pendekatannya kepada masyarakat, teman-teman harus turun ke bawah, khususnya teman-teman caleg. Alhamdulillah di beberapa tempat ada yang performnya bagus, ada yang perlu didorong. Tapi yang jelas dari hasil survei, ketersukaan terhadap PDI Perjuangan itu masih yang lebih baik, lebih tinggi di Kabupaten Sragen. Paling tinggi ya? Paling tinggi, alhamdulillah. Dari suka itu kan nanti tinggal kita mengawal. Karena yang suka itu cenderung sudah paten. Nah kita nanti bisa mengambil yang masih untuk yang ragu-ragu, aku pilih apa, aku persediaan ewa apa enggak. 80% maksud Pak Ganjar realistis enggak Mbak di Sragen? Realistis, karena saya 80% juga kemarin kalau yang kedua, kenapa tidak? Pak Jokowi juga 80%. Iya. Kalau dari survei untuk tingkat penerimaan terhadap Pak Ganjar gimana? Tingkat beda antara likeable dengan popularitas. Iya. Yeah. Kalau secara nasional popularitas Pak Ganjar memang perlu didorong lagi. Ya. Tapi tingkat ketersukaan kalau dia sudah suka, sudah ini itu bahkan lebih paten dan cenderung itu lebih naik. Yeah. Dan sekarang surveinya